balik galak. Selamat malam best couple Mas Anang dan Asanti. Sebelumnya saya dan tim Bukan Empat Mata mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan kami Tukul Arwana sekeluarga minta maaf sebesar-besarnya karena tidak sempat menghadiri karena ada suatu acara yang mungkin bohong. Emang yang penting doa saya. Saya jujur di VVIP, very very important person. Dikasih tempat oleh Mas Anang dan Mbak Santi, saya dihormati. Dikasih bener VVIP. Very very important person. Terus kalau tapi doa saya, tapi sudah saya sediakan nanti. Okay. Kembali ke laptop. Sebelum ngobrol panjang lebar, tim Bukan Empat Mata punya kado buat Mas Anang dan Mbak Asanti. Iya. Tolong Vega. Ini Mas. Luar biasa. Silakan dibuka. Jangan dilihat hadiahnya seberapa angkanya, tapi dilihat perhatiannya, attention-nya. Attention. Udah dibenerin mulu, capek gue. Dibuka. Luar biasa. Wah, apa itu? Dapat panci. Apa itu? Panci. Terlon. Penggaring, penggorengan. Itu lebihannya banyak, bisa untuk ngacat juga di situ. Gak bisa, yang ada hitam semua. Luar biasa. Ini ada. Terima kasih. Ya. Ada dong maknanya. Penuh makna dan arti bahwa rezekinya selalu ada terus. Aduh, amin. Karena itu kan untuk memasak. Amin, amin. Ini jadi Mas, ini simbol biar nanti Asanti belajar masak. Masak sayur cinta. Komposisinya komunikasi, kesetiaan, kejujuran dan saling memahami. Untuk Mas Anang dan Mbak Asanti dan kamu asbak sebentar ya. Langsung saja nih, menurut informasi kabarnya kemarin kalian habis pulang bulan madu. Moon honey, honeymoon. Moon honey. Honeymoon. Gimana nih, apa udah ada hasilnya belum? Kasih tahu enggak ya? Hasil, emang dagang ada hasilnya. Ya, maksudnya membuahkan hasil itu cus pelentung. What the meaning to splendor? Wow, pregnant. Oh, monggo silakan. Baru satu bulan kita, makanya orang udah pada nanya, udah isi belum. Tapi kita, ya memang baru satu bulan lebih ya. Mungkin insya Allah, mudah-mudahan kalau dikasih. Masih angin dulu. Jadi karena belum ada, jadi honeymoon terus sana. Aduh. Kalau boleh tahu, maaf, honeymoonnya kemana, Mas? Ya, pengen tahu aja lo. Nanya doang. Oh, iya benar-benar. Kan nggak nanya detailnya honeymoonnya gimana? Ya enggak. Ya, insya Allah kalau nggak ada halangannya bulan depan ya mau pergi. Nggak mau girang. Dia yang pergi. Ikut berbahagia. Mau ikut dia, mau ikut. Aku mau ikut. Kembali ke laptop. Sebenarnya Mas Anang dan Mbak Santi sendiri punya momongan secepatnya atau malah menunda karena ingin senang-senang dulu nih momongan? Mau cepat. Wah. Amin. Saya doakan Mas. Karena rezeki anak itu adalah rezeki. Amin. Betul. Ya, tidurnya rezeki di sini. Amin. Makanya ya saya minta maaf yang mungkin mau yang sudah ikut KB ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak mau ikut KB. Enak gigi yang enak ya, aku. Kan ada yang keluarga apa? Berencana. Kalau saya keluarga besar. Oh, keluarga besar. Ini juga keluarganya besar, keluarga besar-besar. Keluarganya Pepi semua raksasa. Keluarga dia juga besar-besar, tapi congornya doang. Kamu ada di mana? Aku ada di sini. Emang kayak kepiting apa bibir? Oh, berarti gini Mas, kalau program pemerintah dua anak lebih baik, kalau Mas Anak dua anak lebih baik. Iya. Ya.
Rezeki ya anak ya. Ya coba, gara-gara kita masyarakatnya besar, sekarang nomor 4 di dunia paling besar, kita masuk G20. Malaysia belum G20, kita udah. Oh. Tahu nggak G20? Tahu nggak? Apa yang Mas Anang bilang? G20 itu? G20. Apa Mas? Loh, jelasin. Tapi kan kamu ngerti. Tapi kan kamu ngerti, Mas. Coba ya, jelasin. Ada yang belum tahu, nah, Mas. Enggak, jelasin dulu Mas Walang Tukul Mas aja. Enggak, Mas Tukul bisa enggak tahu, enggak. Enggak mau. Mas Anang bikin pucet saya malah. Apa dong? Enggak jelasin Mas Tukul. Orang saya dikasih tahu Mas Tukul. Ayo, tadi ngomong. Alah. Udah jelasin. Alah. Gitu. Ya udah, pokoknya banyak anak, pokoknya banyak rezeki. Anak luar biasa. I do agree dengan Mas Tukul. Kembali ke laptop. Untuk Mbak Asanti sebagai nyuliwet. Nyuliwet. Pengantin baru. Nyuliwet. Apa sih? Newlywed Mas Tukul. Ya. Newlywed. Newlywed. Malu-maluin orang tertik aja ngomongnya. Suamiku kan orang tertik. Newlywed. Hal apa nih yang Mbak temukan nangis dari Mas Anang yang belum pernah dirimu temukan selagi masa pacaran, misalnya Mas Anang ngorok tidurnya, pemarah atau ternyata pemarah. Mas enggak, Anang tuh ternyata pinter masak. Ya, terus apalah yang mungkin anulah, apa Mas Anang ya, agak sedikit jorok atau bagaimana? Ya, itu mah dia semua. Anang ini. Ini kan ngorok, jorok. Kan siapa yang belum, kayak Susi dulu kayak apa? Dulu waktu aku menemukan Susi, Susi belum cantik. Sekarang, wow. Kalau kamu lihat dari jauh, wow, dari dekat mendingan kamu harus. Monggo Mas, silakan. Untungnya Mas Anang gak kayak Mas Tukul ya, suka ngejelekin istrinya ya. Dia enggak. Dia alhamdulillah dari mulai pacaran sampai nikah gak ada yang berubah. Makin perhatian, makin... Subhanallah. Makin baik. Kalau pacaran dulu dia agak kurang mesra, mesranya cuma di lagu. Pas nikah malah mesra dia. Wow. Tidak beda jauh dengan saya dan istri saya. Makin kesini makin kemesraannya. Itu apa? Ini saya ngomong bener kok kamu hahaha. Kembali ke laptop. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah anak pertama dari Mas Anang Hermansyah yang beranjak dewasa dan ikut terjun ke dunia tarik suara seperti kedua orang tuanya. Ingin tahu seperti apa kedekatan sang anak dengan bundanya? Langsung aja kita sambut Aurel Hermansyah. Thank you.
kalau setelah menikah Mas dan Mbak ini tidak bisa malam pertama karena diganggu aura dan lain-lain. Aku ngeliatin aja. Terus ada yang ngasih tahu mungkin ke dia, oh mau malam pertama ya, yaudah deh nggak jadi.